Bila kita dah cabut, kita mengesa demi pangkal tu tentunya akan ada milibak. Ini tadi yang kita dah tunjukkan tadi. Antara milibak ni, ini. Ini yang paling jelas ni. Yang putih-putih ni yang saya tunjuk dengan ini. Ini milibak lah. Ya. Okey. Dan sekarang ni pokok ini kita cuba selamatkan dan kita akan bersihkan semua dan kita akan nyahkan semua milibak yang ada, tapi dalam pokok ini, dalam pokok nenas ini, dalam batang dia, dalam sistem dia sudah ada, dia panggil sebab milibak ni dia membawa virus, ya, virus yang boleh menyebabkan layu mungkin ni sebagian yang batas, ya, sensitif nak cakap virus sekarang ni. Tidak apa. Pokok ada virus, manusia ada virus, semua ada virus, ya. Dan yang ini dia matinya mati lambat dia. Virus ni menyerang pokok, buat sistem. Jadi sistem pokok itu sendiri akan merana, meragam, dan kemudian pokok akan tidak sehat, tidak menghasilkan buah yang kita kendaki. Ini maknanya gagallah sistem kita. Dan yang menjadi masalah dalam tanaman di ladang yang kita tanam pokok rapat-rapat, ini akan merebak. Dia akan bergerak dari satu pokok. So dia ada milibak ini, dia akan travel atau bergerak bersama dengan semut, sebab milibak ini dia menghasilkan juga dipanggil apa? Cecair-cecair madu, di mana yang itu akan menjadi daya tarik kepada semut untuk lagi dalam, lagi di celah-celah daun tu. Cecap tak celah daun. Sekarang saya akan keluarkan tiap-tiap helai daun ini daripada pangkal satu-satu. Kita nak tengok sejauh mana seriusnya serangan milibak ini.